Itulah sebuah video yang memaparkan tindakan biadab dua orang pemandu yang secara jelas tidak mematuhi lampu isyarat hingga boleh membahayakan nyawa murid sekolah. Kejadian di hadapan Sekolah Kebangsaan Panji Kota Baru itu membuatkan netizen berang dengan apa yang berlaku. Pihak berkuasa perlu mengambil tindakan tegas ke atas pemandu ini. Jangan pula sudah berlaku kemalangan baru hendak bertindak.